dikepung sudah ya, dikepung eh. Hei, dikepung eh, sudah eh. Hei, dikepung juga. Hei, sudah. Ini duitnya. Basah. Iya, Pak. Iya, Pak, Nek. Belum lagi. Eh, sisa duit kemana? Sisa duitnya mana? Tuan, sisa duitnya mana? Di situ juga, Pak. Ada di kita sudah kan cari. Ada. Eh, bajunya mana baju ikannya? Kemarin jaket. Mana lagi, Pak? Hujan malam. Mana lagi, Pak? Dadah.
Lagi. Lagi. Kurang lagi Rosi. Kurang lagi nih. Kolam mana? Kolam mana, Gram? Hei, mau sini. Ini handphone lah. Ini mau sini. Banyak lagi duitnya nih. Ini duitnya. Ini duitnya. Masa. Ini apa? Ini apa nih? Belum tadi kemarin. Mana lagi? Ini hanya belano udah setrika nih. Mana lagi? Enggak ada. Ada lagi, Pak. Mana? Di kantong loh. Enggak ada lagi, Pak. Cari aja itu ada lagi. Ini dalam blacknya, Pak. Mana lagi? Ini ketan ini, Pak. Yuk, 5 kayo. Ini 5 kayo. Ini kayo. Ini kayo. Kita ambil sungai mana? Di samping lu pegawai itu, Pak. Gak ada sungai situ. Apa? Sabat nang apa? Baju mana? Sudah kami ke Sabat tuh. Buridanya mana buridanya? Itu juga lumbuan, Pak. Kami sudah ke situ, kan ada dapat. Itu kan apa sandal? Di sampingnya tuh kan ada nolok. Aku tuh mau ke buang. Di mana buang? Di samping itu, Pak. Hah? Alhamdulillah. Bos. Subuh. Apa jalannya? Ya, jadi berawal dengan ada laporan masyarakat terkait dengan telah terjadinya diduga tindak pidana pencurian, di mana terjadi pembongkaran gudang, kami lakukan olah TKP, di mana pada saat kami melakukan olah TKP ditemukan petunjuk melalui CCTV telah diduga kuat satu orang yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Kemudian kami lakukan penyelidikan, mencari keterangan beberapa saksi juga. Akhirnya kami temukanlah orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut. Jadi pelaku menggunakan gerinda untuk membobol, kemudian berhasil membawa kabur sejumlah uang tunai sejumlah sekitar 133 juta. Beberapa handphone. Iya, pelaku berdasarkan hasil interogasi kami, memang yang bersangkutan adalah residivis juga. Sebelumnya pernah melakukan aksinya itu di wilayah Banjarbaru. Kalau motif, sementara kami duga adalah untuk acara perkawinan. Karena kebetulan yang bersangkutan itu rencananya bulan depan adalah melaksanakan resepsi pernikahan. Pada saat penangkapan, kami mengamankan yang bersangkutan itu di rumah keluarganya. Kebetulan pada saat itu adalah rumah ibunya. Memang sudah melarikan diri karena awalnya bersangkutan itu tinggal di wilayah Banjarmasin.